Emang bener kata Mami. Gue tuh emang gantengnya maksimal. Mau minjam? Gak perlu. Udah kinclong. Udah bagus sekali sepatuku ini. Ya udah. Masih jelek soalnya. Kotor kali. Perhatian, perhatian. Kepada seluruh pelanggan Setia Transmart, selamat berbelanja dan dapatkanlah diskon-diskon menarik lainnya. Bu Kalina? Bu, ada titipan buat Bu Kalina. Cesa, kalau ngomong, mic-nya dimatiin dulu. Oh iya, Bu Cesa, lupa. Dah, kenapa? Ini, Bu, ada titipan bunga buat Bu Kalina. Bunga? Untuk saya? Dari siapa? Tadi itu yang kasih orangnya pokoknya tinggi, terus putih. Ganteng lagi, Bu. Pak Hari emang gak ada apa-apanya, deh. Ya iyalah. Gak ada ya dalam sejarah orang yang ngedeketin saya yang gak berkualitas. Arya aja itu mantan saya yang paling standar. Terus orangnya mana? Cesa gak tahu, Bu. Hai, Kalina. Itu orangnya? Iya, Fendi. Semangat, Mamet. Ini teh dompet siapa? Kok gak ada yang ngambil? Aduh. Aduh, ini kumahanya. Mamet balikin apa enggak ya? Mamet bingung. Mamet. Pak Tebas, jangan kayak gitu atuh, ngagetin Mamet ih. Kenapa sih? Tadi gue nyapa, Mamet, bukan ngagetin maksudnya. Iya sama aja atuh, itu kan sapaan Pak Tebas teh kenceng. Mamet, gue mau cerita nih sama lu nih, Mamet. Tetangga gue dapat kabar dari kampung. Kena musibah. Kepalanya tuh ketombean. Ya? Yeah? Udah gitu, Met. Kulit kepalanya tuh keluar nanah. Kelupas kulit kepalanya, Met. Waduh, wau, maneh mah eta. Oh, itu mah kayaknya kena azab, Pak Tebas. Bukan penyakit. Ah, masa sih azab? Iya. Lagian kalau boleh tahu pertamanya kayak gimana? Kok bisa sampai kayak begitu sih? Katanya nih. Dia tuh nemuin duit. Dan salahnya dia tuh kagak dibalikin sama yang punya, walaupun dia tahu. Begitu awalnya. Kenapa lu?
Karina mana ya? Aduh, Mas. Hati-hati dong, Mas, kalau jalan. Nanti kalau ketabrak gimana? Hai, Karina. Aku dari tadi nyariin kamu. Aduh, Fendi, mau ngapain lagi sih? Tadi kan udah ketemu. Iya, udah ketemu. Tapi kan kamu belum terima bunganya. Ya udah, mana-mana. Sini, aku ambil ya bunganya. Terus apa lagi? sayangku. Aduh, sayang. Kebetulan deh sayangku lewat. Aku ikut tamu aja ya. Ininya aku parkir. Ikut, iya. Fendi, sorry, tolong pegangin ya. Tolong diparkirin. Aku ikut sama pacar aku dulu. Kau. Dibonceng gak apa-apa ya, sayang? Iya, sayang. Sayang? Maju ya, sayang. Minggir kau. Fendi, aku pergi dulu ya sama pacar aku. Oke, stop. Stop. Kenapa? Stop. Oke, Arya, sekarang kamu turun. Turun sekarang. Kenapa, Kalina? Nanti airwheel aku kamu ambil ya. Kalina. Tadi kau bilang sayang, sekarang kau bilang turun. Apa mau kau ini? Macam ditipu aku ini. Selamat siang, Pak. Iya, Mas, Bu. Siang. Saya Lisda, pemilik dompet yang hilang itu. Oh, ini Bu dompetnya, Bu. Silakan, Bu. Tolong diperiksa, Bu. Ini punya saya. Aduh, akhirnya. Masih utuh. Gimana, Bu? Udah semuanya aman, Bu? Iya, aman. Iya. Oh iya, Mas. Saya nggak bisa ngasih apa-apa, cuma bisa ngasih ini. Nggak usah, Bu. Saya mah nolongnya juga ikhlas, tanpa pamrih. Nggak apa-apa kok, Mas. Saya juga ikhlas. Punten, Bu. Nggak usah, beneran deh. Saya mah ikhlas. Pamali, Mas, kalau nggak diterima. Ayo. Biar, Bu. Saya yang terima dengan ikhlas, Bu. Makasih ya, Bu. Pokoknya saya ngucapin sekali lagi terima kasih banyak buat Bapak, Mas, dan mau ngembalin dompet saya. Sama-sama, Ibu. Yaudah, kalau gitu saya permisi ya. Iya. Makasih, Bu. Iya, Bu. Selamat menyematin di Transmart, Bu. Iya. Wede! Bika Ambon! Belahanlah. Enaknya, Mat. Pak Tebas, Mamet mau atau sedikit? Aromanya aja, lu makan. Udah cukup. Oke, selamat siang semuanya. Siang, Pak. Saya mau kasih tahu tentang salah satu karyawan Transmart yang sudah berlaku jujur, ya. Karena dia sudah mengembalikan uang customer yang hilang. Jujur, bangga kali saya mendengar ini. Bangga. Maka dari itu, rencananya saya akan berikan dia kenaikan jabatan. Mantap kali. Pak,